guys, hari ini aku mau nganterin dua kucing ini ke selebgram hit seleb TikTok. Pokoknya ini kalian harus lihat sih sampai habis ya, karena ini mereka pasti bakal shock banget karena aku bakal nganterin mereka kucing-kucing lucu ini. Bar, ini temannya Mbak Adit. Terus ada kameramen tersayang gue, love you kak. Ayo, langsung ikutin Baba ya sampai sana. Jadi Baba lagi di pom bensin dan hari ini benar-benar Baba mau ngantar kucing ke tempatnya. Kan kalian ntar ada gangguan guys. Udah tadi ada gangguan sejenak guys. Nah Baba itu bakal ngantar kucing ini. Kan kalian buat subscriber sama follower Baba pasti udah tahu kalau kemarin itu Baba kucingnya itu diadop sama Kak Cahyani. Dan sekarang itu Kak Sheila sama Kak, lupa lagi gue namanya satunya. Kakashi. Bukan. Kak Sheila sama Kak Ojo itu juga pingin ada kucing guys. Jadi kayak Baba itu udah benar-benar bisa meracun mereka gitu loh, dan racunnya itu ampuh sampai mereka mau adop. Terus kita lagi mau ke rumahnya sekarang. Ini benar-benar pertama kalinya ya Baba ke rumahnya mereka dan bahkan ketemu mereka. Udah sampai situ aja, nanti kalau Baba udah sampai Baba bakal lanjutin videonya. Oke, stay tune. What's up guys? Jadi hari ini Baba bakal grebek The Basura House. Ya bakal ada apa di sana? Ayo ikuti terus ya, pokoknya Baba bakal ngasih ke Shay sama Kajo kucing dan kalian pasti bakal lihat reaksi mereka gimana. Oke, langsung aja ikutin Baba terus. Oke. Halo kak. Ini aku bawa ya anak-anak lucu. Anak-anak lucu. Ketukar enggak ini? Enggak. Namanya siapa? Belum ada namanya, jadi masuk yuk kak. Yuk ke dalam aja. Ini belum ada namanya. Ayo masuk. Si Mochi dari Baba juga. Iya. Ini punyanya Kak Cahaya. Kak Cahayanya kemana? Kak Cahayanya lagi di atas. Kenapa? Anjukan sekarang. Ini ibu Bobby. Si Bobby. Bobby ngeselin. Eh coba buka mukanya. Tuh. Ah! Ya ampun. Ini lucu banget sih itu. Lucu banget. Jadi kakinya cuma segitu, iya. Guys. Tuh. Nah. Iya. Ini kucing apa, Kak? Ini namanya Geneta. Jadi dia itu bengal kawin sama manskin. Lucu. Jadi banget, bengal ya. Dibikin cebol. Lihat anakku. Itu sih gemes banget. Lihat deh. Kucing dia jadi kayak kamu punya ternak gitu, ntar pagi dia kayak ngepek gitu. Jadi dia cuman kayak manjangin gitu kayak sosis. Ya lucu deh. Nggak tinggi, nggak bisa tinggi. Ya makanya aku nggak ngerti bukannya cokot. Ya sini nyak wangi dulu. Nyak wangi khusus. Wanginya sama semua di sini. Nyak wanginya satu. Ini kan nyak bener ya? Ini pecek. Ini yang rada gede ya kak? Rada bulan kak? Ya, 6 bulan. Wow. Jadi preman nanti di sini. Iya, paling gede. Iya, jadi preman. Kita keluarin. Kamu ya, tapi di sini pada humble-humble ternyata ya ininya, kucingnya. Kucingnya enggak ada yang ini sih, Kak. Dia kekecilan kandang begini, Kak. Badannya gede banget ya. Ah, lucu banget ini, Mas. Sumpah. Kucing. Lucu banget. No, emang satu rumah suka kucing. Suka. Saya enggak ada kucing mas. Cewek kita belum ada nama nih. Iya, nanti dinamain yang lucu. Coba kamu main ya, main. Cebol, aku namain dia Cebol. Yo lucu. Lucu banget. Kamu udah makan? Ini malu-maluin banget ya Allah kayak. Kamu enggak tadi Bobby emang lagi makan jam segini. Baru.
Bob, teman baru nih, Bob. Bob, teman baru, kenalan. Kenalan. Mochi, kenalan. Sini, Mochi. Mochi gak boleh sombong. Kenalan. Kenalan. Ini makan bar. Ini Mochi udah gemuk. Iya. Main gemuk dia. Duh. Apa? Cuman kemarin belum bisa vaksin ya kayaknya. Belum bisa. Ini juga ditanya belum bisa, Bobby. Kalau mereka udah vaksin semua, tadi bukunya udah aku siapin ya kan. Jangan sampai hilang. Ini udah langsung ke sana-sana dong. Vaksin. Dia berapa bulan sih? Yang ini 3 bulan dia. Oh, 3 bulan. Iya. Nanti dia panjang kayak sosis ya. Iya, dia cuma panjang doang. Lucu banget. Kalau gue kalau gemuk banget, wah. Harus makan kayak guling. Eh, Bobby. Bobby bingung nih, lo siapa yang makan makanan gue katanya. Anak baru. Tempatnya Bobby soalnya. Laper dia. Langsung kayak preman beneran dia. Ya gimana tuh yang satunya kemana? Yang mana? Yang satunya yang punya kakak. Oh iya, kemana? Halo Mochi, jadi ini tuh ada dari Baba, kalau yang Bobby bukan. Tapi dia semua lucu-lucu. Ya ampun, makasih. Tiga puluh. Dari ini tapi ya. Apa? Kamu ngapain di situ? Bobby. Bobby sama Mochi. Ini dia Bobby lincah banget. Kalau ada mainan dia langsung dimainin dulu. Gak bosen ya Bobby. Nanti kalian mau bikin rumah kucing. Banyak tuh. Gue makan dulu nih. Coba dipakai ini. Ya, kita pakai ini kali ini. Laper dia. Kamu sudah resmi menjadi penghuni Basura. Basura House. Dia resmi ya guys, jadi penghuni Basura House nih. Sumpah malu-malu banget sih. Laper dia. Iya, kucing. Langsung makan guys. Oh, dia panjang ya? Iya, jadi dia badannya panjang. Begitu juga tetap kecil kakinya. Tetap kecil kakinya. Lucu banget lah pokoknya kalau Munchkin itu. Aku dari dulu suka banget sama Munchkin. Mochi! Anak mak Mochi. Bobby. Bobby masih bingung. Mochi aktif banget kak. Kalau kamu itu tadi habis makan loh. Ini masih makan. Kita kalau dia kan juara. Kalau yang suka main-main ya. Lihat deh. Kucingnya kayaknya ini bakal kerjaan baru deh. Dia suka main-main gak kalau ini? Suka. Suka. Terus kalau apa namanya? Bengal dia kan aktif banget kan. Kalau dia gak terlalu aktif tapi ya sering ini aja. Lari-lari main-main itu sering. Cuman gak senakal kalau bengal itu nakal banget. Bener-bener semua pasti diacak-acak. Aduh Bobby. Bisa beri Bobby. Bobby kepo sama tuan baru. Harus sering disisir sih kalau kucing ini kan. Rajin disisir, kalau rajin disisir bulunya gak terlalu rontok banyak. Jadi, ternyata mereka itu doyan kucing semua. Jadi racun ya. Kita udah anterin kucingnya dan udah resmi mereka jadi anggota grup TBH. TBH. Sini. Ya pokoknya ikutin terus pokok aku ya, abis ini aku bakal mau ngasih lihat sesuatu ke kalian. Tungguin aja ya. Oke. Ya ampun, ujungnya dia gak baik kok kak. Gak pernah nyapa. Umur berapa ini? Mau jalan 3 bulan. Cowok? Gak pernah nyeketin cewek kan? Ya bun, gak pernah dong, dia mas setia. Belum ada lagi. Belum ada lagi. Nanti juga ada satu lagi. Kasih dia. Juga bakal sembuh yang baru di sini. Jadi dia pakai ini apa yang main agak gitu. Lari stok ya. Baru 3 bulan ini. Mau jalan 3 bulan. Iya, ini gede banget loh. Jadi dia bakal sembuh ya, Pak? Mandi nih kayaknya dia. Gede banget. Enggak. Ya ampun. Ini masih bayi kan? Masih bayi kak, ini benar bayi. Ini benar-benar literally seumuran sama kucingku tadi. Seumuran kucing. Baru-baru ini mulu dia. Kamu habis barusan ditato lama. Habis ditato. Nah. Udah ditato. Gendut banget ya? Parah. Gendut banget ya kak. Ya ampun.
makan mulu. Dari umur berapa ini? Baru bulan ini juga. Bapak datang berarti lagi kotor. Tapi udah vaksin dia kan? Udah semua. Anak bayi. Orang tuanya segede apa ya? Aku udah dulu pengen mamamut soalnya. Gak sabar dia gede malah aku kan? Main cepet-cepet dia gede, lucu banget dibawa jalan. Pasti gini udah lucu juga sih. Emang maaf kak, daripada husky aku lebih mending. Dia tuh bukan cocok kayak di Saudi ya? Emang seharusnya ya, harusnya di sana. Udah deh kak, sampai ini harus dibasahin terus diair-dairin lagi. Gak enak banget itu. Bulunya luar biasa ngurusinnya. Nanti duduknya kayak gitu. Duduknya serem ya? Ntar udah gede lebih gede lagi kayak gini duduknya. Dari belakang kayak orang. Berarti ini ntar diganti nih. Tenaganya gede gak banget. Gede banget malamut itu. Belum, emang belum kemarin enggak ke sana waktu beli enggak ke sana. Diantar. Diantar. Enggak lihat aslinya. Wah, lihat aslinya lemes nih. Coba rumahnya. Iya. Oh, malam itu gede banget segini lah tingginya. Tapi kalau buat anjing betina ini mah agak keras sama di tato. Kok tuh buat apa sih, Kak? Jelasin. Dia buat kalau apa namanya? Misal nih nauzubillahnya hilang gitu, kan ada ininya, ada identitinya. Kucing itu. Gitu, jadi bisa itu anjing, anjingku nih yang punya suratnya gitu. Cekin aja sama pinknya gitu. Sama ya? Sama, kan apa ada surat sama. Itu terus surat itu kan ada, dia ada kode ininya, tanggal apa, lahirnya tahun berapa. Sama gitu. Ya? Lahirnya tahun berapa, terus dari kota mana gitu ada. Nih dia kalau lapar mencet ini enggak. Kalau lapar. Oh, itu tanda. Tanda. Belnya itu. Belnya. Nginjek sama dia. Beh kenapa Beh? Beh. Siapa namanya? Beh ini kalau habis mandi mah cakep banget sih. Bener. Putih banget. Jadi babah lagi datang melihat Brev. Yeah. Terus nanti Baba ada main sama Brev. Kalian stay tune di konten YouTube-nya. Hai. Nanti Brev bakal ada di YouTube Baba. Lihat pupuk. Ini Brev pupuk. Belum makan. Makan ya. Lihat pupuk. Terus ternyata dia jadi nyapu. Itu udah buat melatih emang itu. Ya, jadi dia nyium-nyium kalau mau itu. Biasanya oh, di satu tempat itu. Iya, kayak itu. Kalau di situ depan pintu itu kan dia mesti di situ mulu. Nyium-nyium apa? Nyium bekasnya. Dia bekas berak di situ. Nanti pas di situ lagi dia beraknya di situ gitu. Ditandain ya? Iya, kayak ginyuk-ginyuk. Oh, ini injek putnya fisik dia. Ini injek putnya fisik. Pin itu nanti naik loh, Pin. Sini, Ben. Ngapain? Ya guys, kita udah berkunjung ke ini, The Basura. The Basura House. The Basura House sama Kak Ju, sama Kak Shesh, sama Jo, Kak Cahya, Cahya tuh. Sibuk banget dia main sama ini. Ya, yeah. Ini kita resmi kan mereka sebagai anggota The Basura House. Yeay. Ini anggota baru. Anggota baru enggak boleh sombong. Kita next time kita kesini lagi nanti ya. Kita bakal main-main sama mereka. Mereka lucu banget ini. Ini kacanya. Ini siapa yang ngefans sama kacanya? Kayak sosis. Nih. Ya ampun. Gelap banget ya, bakal jadi pemimpin ini di sini. Iya, tetap lobby mesti nanti yang. Cowok tahu dia, cowok lagi tegas pasti. Stop. Dadah. Guys, aku harus lebih beradaptasi dulu. Aku harus lebih beradaptasi dan siap-siap dicakar. Semangat. Pasti.